Assalamualaikum Cuk. Selamat datang lagi ke channel aku Dr. Stroke. Okey. Hari ni aku nak share dengan korang. Okey, bukan pasal exhaust. Okey, bukan pasal exhaust tapi pasal carburetor. Okey, pasal carburetor. Seperti yang korang tengok sebelum ni, aku ada buat video pasal carburetor RZ pakai power jet, tak pakai main jet. Okey. So, ni carburetor tu aku pasang dekat aku punya motor. Okey. Boleh tengok. Okey. So aku dah pasang dekat aku punya motor. Tengok daripada side sebelah sana. Okey. Ni dia punya ni paip minyak, ni paip minyak daripada tangki. Okey. Ni dia punya power jet. Okey, power jet punya adjuster dia. Okey. Power jet kit, power jet kit dia. So sekarang ni dah lah pasang dekat 125 bawah dia punya bawah air funnel ni ataupun bawah corong dia ni. Okey, orang panggil apa pun tak kisahlah, velocity stack ke. Okey, dia kena potong, kena potong sikit sebab dia sangkut dekat body, body punya frame. Okey, so macam ni lah kedudukan dia. Sekejap lagi aku akan start, aku akan tunjuk kat korang lah. Tapi tadi aku dah rem kat dalam bengkel ni, bising gila. Hari aku pun tak boleh tahan lah, punya bising. Dengan pakai exhaust ni pula. Okay. Tapi boleh nampak lah, minyak tu akan naik. Sekarang ni bukaan aku punya power jet ni adalah dua tak silap aku. Aku cuba tutup. Sekejap lah. Ni aku tutup. Okay. Oh ni tutup habis. Okay. Ni satu. Okay. Tadi bukaan dia satu lah. Okay. Jom kita start tengok. Okay. Aku letak atas tripod dah. Aku cuba ambil daripada sebelah sana, boleh nampak tak? Nak bagi nampak dia punya slide. Ha. Sebelah sini lah, angle di sini. Sebelah sini yang nampak, kita letak sebelah sini lah. Okay. Aku cuba, aku cuba. Sekejap lagi aku pasang balik, aku set up sekejap. Okay, dah set up. Dah boleh nampak lah lubang kereta. Kita start lah. Oh, kena ke belakang sikit. Angkut anchor pula. Nampak ah, boleh nampak aku engkau sekali dia hidup.
dugaan projek 2. 2 tak projek. Okey, nampak ah tadi aku adjust bukaan power jack dia jadi 2. Nampak dia punya semburan dekat dia punya power jack tu keluar. Semburan dia memang cantik keluar. Dia punya respon engine korang sini boleh dengar lah macam mana tadi. Okey. Alright. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum.